Bagaimana pagi Anda saat ini? Saat ini saya berada di RSIA RP Suroso yang beralamat di Jalan Arya Putra nomor 9 Kedaung Ciputat Pamulang. RSIA RP Suroso ini sedang mengadakan kegiatan peluncuran program Pandu 118, di mana kegiatan ini menciptakan pelayanan ambulan terpadu pertama di Indonesia atas kerjasama antara RSIA RP Suroso dan Yayasan AGD 118. Dalam menanggapi kegawat daruratan yang siap, cepat, dan tepat. Bersama saya, Saida Aini, mari kita ikuti acara selanjutnya. Yayasan Fatmawati masih berusaha untuk melengkapi rumah sakit ini dengan segala daya upaya, dengan dana dan tenaga yang ada pada yayasan. Jadi sifatnya yayasan ini adalah sosial. Dan memiliki visi menjadi yang pertama, terdepan dan terbaik yang bekerjasama dengan rumah sakit lainnya dalam pelayanan. Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan secara maksimal yang ditangani oleh tenaga medis dan para medis yang profesional. Kompeten di bidangnya, yaitu bekerja dengan kerjasama dengan yayasan AGD 118, di mana yayasan tersebut telah berpengalaman selama 40 tahun. Di RSIA RW Suroso, kasus kegawat daruratan ini ditangani oleh tenaga pelatih dan memiliki jam terbang yang tinggi dan tenaga ahli dan peralatan cukup modern. Namun kelebihan-kelebihan dari Pandu 118, singkat sebagai pelayanan ambulan terpadu 118. Di sini adalah menawarkan adanya keterpaduan pelayanan rumah sakit prahospital yang bekerjasama dengan rumah sakit yang ada di Tangerang Selatan. Kemudian dengan segera mungkin kota Tangerang Selatan menjadi kota yang aman dari risiko kematian akibat kecelakaan. Ketiga, menjadikan pusat data dan informasi bagi masyarakat kota Tangerang Selatan untuk menjadikan safe community yang membutuhkan pelayanan tertentu. Program Pandu 118 ini dapat membantu salah satu program pemerintah, khususnya wilayah Tangerang Selatan dan pemerintah pusat pada umumnya dalam memberikan pelayanan kedaruratan. Semoga dengan adanya program ini akan dapat menjadi solusi yang terbaik dan bermanfaat bagi kita semua, dan sesuai dengan motto Pandu 118, siap, cepat, tepat, dan kita maju bersama dengan Pandu 118 dan kesehatan Suroso. The right patient in the right place at the right time with the right ambulance. Jadi pasien ini harus tepat dibawa ke rumah sakit mana dalam waktu yang tepat, sehingga dia akan bisa menghasilkan outcome yang baik juga. Itu adalah konsep dari pelayanan para rumah sakit. Dan mudah-mudahan dengan Pandu 118 ini kita bisa melayani masyarakat, khususnya masyarakat Tangerang Selatan, bisa menjadi lebih baik dengan standar yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar pelayanan, tetapi dengan standar yang baik. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan berlangsungnya talk show mengenai bagaimana menciptakan safe community di Tangerang Selatan ini, di mana pembicaranya adalah perwakilan dari AGD 118, yaitu Dr. R. Suhartono, SPB, KBP, dan Direktur Utama dari RSIA RP Suroso, Dr. A. Premedi, T.J. Mars. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Ahmad Mediana, SPOG, dan dihadiri oleh beberapa tamu penting, yaitu diantara lain dari Dinas Kesehatan, dari Yayasan AGD 118 itu sendiri, dari Yayasan Fatmawati, Among Tamu Kecamatan Pamulang, Among Tamu Kecamatan Kelurahan Kedaung, Among Tamu Pemadam Kebakaran, dan masih banyak tamu penting lainnya. Berikut ulasannya. Sangat perlu diperhatikan adalah standarisasi. Ternyata segala hal itu, ambulan pun, sepeda motor, tenaga medis, itu memiliki standarisasi dan sertifikasi yang harus layak untuk dapat dipergunakan atau dijadikan senjata. Bagaimana kita menjadi pendekatan pada masyarakat.
berapa lama penanganan gawat darurat ini telah menerima pasien? Kita tahu bahwa kalau pasien itu terkena bencana, baik itu kecelakaan ataupun lain-lainnya, yang membuat pasien ini bisa matinya cepat, itu ada tiga hal, yaitu sumbatan jalan nafas, kedua dia tidak mampu bernafas, sama suatu perdarahan. Tapi kalau yang sumbatan jalan nafas, yang perdarahan ataupun yang kemampuan bernafasnya terganggu, nggak bisa, dia harus cepat dalam hitungan menit, dan kita sudah cut down dalam waktu kurang dari 15 menit, target kita harus tercapai. Mohon maaf, lokasi Pak di mana? Sekarang di area Putra Pak nomor 9, Pak. Cepat Pak ya, dikirim ambulans cepat Pak. Ya, kondisi pasien bagaimana sekarang Pak? Pasien sekarang kayaknya pingsan Pak. Soalnya dia memegang bagian kiri sebelah kiri Pak tangannya Pak. Ya, saya akan kirimkan segera ambulans motor. Dan Bapak sekarang ikuti instruksi dari saya. Baik Pak. Bapak pegang bagian leher untuk tadi. Oke Pak. Tidak terlalu Pak. Tidak terlalu Pak. Bapak pegang daerah dada, tekan sampai Bapak benar-benar kelelahan. Baik Pak. Kalau pasien ada respon. Ambulan motor, monitor. Dispatch monitor. Pak, lakukan 30 kali ya, Pak ya. Baik, Pak. Nanti saya 2 kali kompresi. Ya. Petugas ambulans sepeda motor melakukan pertolongan bantuan kepada petugas keamanan tadi sebagai penolong pertama. Sekarang dia akan mengambil alih. Petugas motor dan petugas keamanan terus melakukan bantuan sampai ada bantuan yang lain telah tiba. Pada saat terjadi ini, terjadi korban kedua, korban tertusuk di daerah perut. Petugas motor langsung bersiap untuk menolong korban kedua, sedangkan pasien pertama tetap dilanjutkan oleh petugas ambulans satu Pandu 118. Kirimkan satu unit lagi, di sini ada korban tusukan. Selamat. Baik, laporan diterima. Akan segera diluncurkan. Petugas motor langsung bersiap untuk menolong korban kedua. Pendarahan menggunakan alat yang sederhana, yaitu balut cepat, dengan tidak mengubah gerak dari alat penusuknya, yaitu berupa pisau. Petugas ambulans 118 langsung melakukan pertolongan pada pasien luka tusuk.
saya ini adalah sangat bagus dalam upaya untuk menurunkan angka kematian serta kecacatan akibat penyakit-penyakit yang memiliki risiko terhadap kematian dan kecacatan di lapangan. Oleh karena itu, reaksi cepat merupakan salah satu upaya untuk penurunan angka kematian maupun kecacatan tersebut. Dan ini adalah hal yang sangat positif dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di wilayah Kota Tangerang. Dari hasil simulasi tadi, saya sangat berharap banyak bahwa hal ini sangat tepat dan baik sekali. Mudah-mudahan ini awal dari perbaikan kehidupan di sekitar rumah sakit ini, karena Pandu 118 ini menurut saya sangat efektif. Tertarik sekali karena dengan adanya ambulan 118, ya kan, ambulan terpadu, karena kita tidak kesulitan lagi apabila kita menemukan kecelakaan di jalanan ataupun apa saja yang di jalan, kita bisa segera menghubungi 118 dengan secara mudah, tepat, dan tepat. Dan saya kira dengan adanya ini, saya merasa bersyukur dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya ambulan ini, karena yang setahu saya di lingkungan saya, kalau kita mencari ambulan itu kan susah, jauh ya. Jadi kalau kita misalkan telepon ke 118, jadi kita kebetulan ada orang emergensi. Nah, dengan adanya mungkin 118 ini, kita bisa langsung berkomunikasi atau kita langsung telepon kalau ada emergensi. Setelah menyaksikan tadi, saya yakin sekarang ada satu harapan baru ya untuk masyarakat Tangerang Selatan, di mana selama ini kita tahu bahwa kita belum punya pelayanan seperti itu yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, mungkinnya nanti dari mulai pelayanan kedaruratan sampai kesiapan di rumah sakit. Ini suatu langkah yang bagus lah. Bagus, tepat bagi kita untuk sasaran Tangsel untuk pelayanan terpadu. Saya rasa ini program yang luar biasa ya, dan ini baru pertama kan. Sebetulnya pelayanan ambulans kan udah banyak, tapi yang terpadu seperti ini saya baru lihat di sini. Dan kebetulan ada satu rumah sakit yang bersedia untuk menjadi wadahnya, dikombinasikan dengan ambulans gawat darurat 118 kan, yang udah kita ketahui mereka profesional di bidang kedaruratan gitu ya. Saya rasa ini akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Yang perlu diperhatikan nanti kedepannya, terutama mengenai aspek kegawat daruratan dan kecepatan waktunya ya, karena kita ketahui Tangerang Selatan itu kan aksesnya jalannya kecil-kecil, potensi macetnya besar, jadi untuk mencapai lokasi kayaknya harus luar biasa aja, tahu jalan-jalan kecil lah supir ambulansnya, mungkin seperti itu. Saya rasa sudah siap, maksudnya siap itu kan kita evaluasi dong, nanti dalam perkembangannya juga pasti akan ada masalah. Kita sama-sama punya parameter, kita sama-sama tahu apa yang kita hadapi, karena kadang-kadang juga nggak ada masalah di kitanya gitu ya, ilmunya, peralatan segala macam, tapi jalanan macet atau dan sebagainya itu kan situasi lapangan, itu akan menjadi kekuatan kita justru, pengalaman yang berbeda-beda ini, sehingga kita akan lebih profesional lagi. Bisa didukung oleh segenap warga yang ada di sini juga dan seluruh manajemen rumah sakit tetap mendukung Pandu 118, dan ini adalah awal yang sangat baik dan tepat menurut saya. Ya, nanti kita akan evaluasi lebih jauh. Itu memang respon time yang diharapkan harusnya kurang dari 15 menit ya. Tadi saya lihat memang dengan simulasi tadi yang kita lihat cukup cepat ya, sangat cepat bahkan responnya. Iya. Sarannya adalah yang sekarang sudah terlaksana ini dioptimalkan, sehingga harapan kita ataupun harapan masyarakat untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat dapat terrealisasi secara bertahap. Sangat bagus, cuma lebih bagus lagi kalau misalnya bisa terkoneksi ke berbagai rumah sakit, nggak cuma dari rumah sakit ini saja, iya. Sarannya simple aja gitu, kasih kesempatan, kerja dengan baik, do the best, profesional kita.
yang jangan dicemooh atau dilecehkan lah segala macam gitu, tapi kita sama-sama berkontribusi lah. Semoga ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan adanya kita kerjasama dengan dinas instansi terkait, kita bisa memanfaatkan Pandu 118. Sarannya jangan berhenti sampai di sini saja, jangan cuma radius 4 km, kalau bisa seluruh kota Tangerang Selatan ya bisa tercover oleh Pandu 118. Perawat atau korban-korban yang harus dilayani harus tepat dilayani. Jangan menunggu lagi alasan-alasan keterlambatan, karena pasien ini perlu pelayanan yang betul-betul kecepatan, tepat sesuai dengan tema, sesuai dengan motonya. Setelah kita melihat talk show mengenai bagaimana menciptakan safe community di Tangerang Selatan ini, dan kita telah melihat juga simulasi mengenai tanggap darurat yang dilakukan oleh tim Pandu 118 tadi, saat lagi kita akan menyaksikan peresmian dari Pandu 118. Pemirsa, baru saja kita saksikan peresmian Pandu 118 sebagai pertolongan gawat darurat 24 jam yang mempunyai moto yaitu siap, cepat, dan tepat. Pandu 118 ini yang pertama di Indonesia merupakan persembahan atas kerjasama antara RSI ARP Suroso dengan Yayasan AGD 118. Untuk masyarakat umum, khususnya yaitu untuk masyarakat Tangerang Selatan yang membutuhkan pertolongan darurat yang siap, cepat, dan tepat.